Nih, suang jalan-jalan yuk lah. Tampak kesel. Kemana? Nah, kemana warga tempat wisata sama meh lebaran nih. Suka nampak tukarin dulu ikan. Disalin dulu lah. Muka eta baju. Halusnya. Ayo atuh, mau tona mau li bijil kena ha, ya teh. Mau cuang kena ojek gue. Apaan motor orang mah butut lah. Guana tur supisa. Nah, kemana jalan kalah kakak dia? Alah, geus enam we tu pan kalepak jalan ka dinya tah, bari megat ojegna motong jalan. Nah, tu maju beras di beris kitu. Situ ah. Heeh, nah situ. Situ naon ieu teh nya? Kira sugan aya jalma wong nanyakeun. Heeh atuh. Juga tempat wisata ieu mah. Heeh nya. Ieu bae alus pemandangannya ge. Alus nya. Heeh. Pemandangannya ieu. Mantep atuh. Hop, 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 hop. Tuh, aya jalma. Mana? Nanyakeun situ naon jeung mayarna ka saha? Yap. Jung tanyakeun. Era, jung tanyakeun. Kamu awewe mah kudu nu kulalaki, jung. Era, jung. Bade kamarana. Iya bade kasih hitungan dia teh meureun. Mayar ieu teh. Henteu. Oh, nya teh bade amang lagi aing teu mayar mah. Ka mana jalan ka dieu kitu? Sok ka dieu tah. Oh. Kembang alis. Mana kembang? Oh, tete-tete kembang tarate. Dina baskom lakna. Da kudu dina cai eta mah. Tah, hari di tempat wisata mah, make kacamata, make kacamata nu mana yeuk? Ngarang. Oke, kita tong berpose. Ya, pis. Wow. Oke. Enaknya tempat wisata naya situ wangi. Nah, iya ya tempat selfie. Wanita naik ke luhur. Siapa ngurus ini? Bisa tuh? Apa gitu? Nah, dicoba wae, om narang ya. Ayo, atuh. Yuk, naik. Paur. Ya, paur. Lah, nyai sok
Nah ini guys, tangga kedua. Ini baru lantai ke satu ini. Nah, jadi kita lihat pemandangan dari lantai ke satu ini, namanya Menara Situwangi yang berada di Kampung Hayawang, Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Ini panorama yang sangat indah dilihat dari Menara Serpi lantai ke satu. Dan untuk tangga naiknya ini untuk menuju lantai 2 dan terus ke atas. Dia di lantai seberapa itu? 1, 2, 3. Dia di lantai katilu rada puyeng oge ya kana sih. Aduh. Malum tara katakan kalau luhur gini. Tuh pemandangan nama endah top pokona mah. Tuh. Ada tanggilap lebaran mah kadieu ka situ wangi. Kita akan menuju ke lantai 4. Yuk. Berangkat. Nah ini guys, penampakan dari lantai 4 Situwangi ini guys. Ulin atau ulin ke dia ya, ke Situwangi. Mati, kita lihat ke bawah guys. Ini sangat tinggi banget. Nah, kita lihat ke sekelilingnya. Aduh, puyeng guys. Enakin angin. Di belakang ada pohon bambu, jadi kalau malam ini mungkin ada agak sedikit serem, tapi kalau siang enak ini. Kita lihat ke bawah lagi. Tuh di bawah ada patung-patung harimau dan ada kolamnya juga. Ini penampakan dari atas guys. Kita lihat sekali lagi, itunya cuman sayang ini posisi matahari ada berada di sebelah timur dan ini kamera mengarah ke sebelah timur juga, jadi sedikit memantulkan cahaya, jadi kurang terang. Jadi harusnya kalau kesini, kalau supaya bisa melihat pemandangan yang bagus, foto-foto bagus, harusnya di sore hari. Nah, ini penampakan Situwanginya.
Dan sedikit informasi, nanti kalau jalan-jalan main ke sini, kalau udah lebaran atau hari-hari biasa, kalau sekarang kan lagi bulan puasa, ini warungnya juga tutup. Nah, di sana ada warungnya Mang Agus. Di sana menyediakan makanan-makanan ringan, kopi, terus ada es degan, terus ada juga nasi timbal juga menyediakan. Dan dia juga, Mang Agus itu ya bisa dibilang pemain di channel Balai Sunda Sajagat juga. Jadi kalau misalkan kebetulan main ke sini, silahkan bisa mampir ke warungnya Mang Agus dan bisa ngobrol-ngobrol tentang Balai Sunda Sajagat channel ini. Nah, ini posisinya sebelah utara atau kalereun tempat selfie tuh. Di dekat toren ada warung yang terpal hijau, dan di atasnya juga ada tempat niisnya juga tuh, enak di atas. Jadi bisa sambil minum es degan atau bisa sambil makan-makan sambil ngopi, bisa di atas, enak di atas tempatnya. Nanti kita lihat dari sana, pemandangan dari sana. Mari kita lanjutkan turun aja guys, karena ini jujur saya agak sedikit pusing kalau terlalu lama di ketinggian. Nah, ini atapnya. Nah, ini atap tempat selfie-nya, ini seperti ini. Kita akan turun lagi menuju ke bawah. Nah, ini tangga-tangganya seperti ini. Tapi ini jamin kokoh, ini karena terbuat dari besi. Pasti ini kuat untuk tangga. Tetapi sedikit himbauan juga kepada sobat Balai Sunda Sajagat yang ada di kawasan Ciamis dan mau main ke sini dan naik ke tempat selfie ini, saya sedikit menyarankan ini jangan sampai seenaknya bersandar di tempat ini. Emang kokoh, tapi ya untuk menjaga keamanan dan keselamatan jangan terlalu bertopang ke ini ya, ke pagar ini, takutnya ya terjadi dengan suatu hal yang tidak diinginkan. Kita lanjutkan lagi turun. Alhamdulillah udah bisa menaiki tempat selfie dan menaiki anak tangga semuanya. Alhamdulillah, selamat. Nah, ini guys, penampakan dari saung yang tadi udah saya kamera dari atas menara selfie. Nah, lihat pemandangannya juga enak di sini. Jadi bisa sambil ngopi sambil makan di sini enak. Ini bisa bilang juga gazebo, tapi ini milik pribadi yang punya warung, ini milik Mang Agus. Jadi harus, kalau mau ke sini harus jajan guys, jangan ikut numpang makan di sini doang, bawa makanan dari rumah. Jadi harus beli kopinya, beli esnya guys. Begitu sobat Balai Sunda Sajagat, ditunggu ya di sini para subscriber Balai Sunda Sajagat, saya tunggu.